Ini kita ketemu dengan Bang siapa tuh? Bang Andrian. Oh, Andrian ya. Ini kondisi dalam rumah ini saya diantar dengan Bang Andrian. Ternyata rumahnya sudah berantakan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Roni Mantap ya, channel Bang Roni Mantap ya. Kali ini saya berada di rumah mewah yang rusak ya, yang waktu itu pernah direview ya. Karena rasa penasaran bagaimana sih dalamnya rumah ini ya. Ya, saya akan mencoba untuk melihat-lihat di dalam rumah ini ya, bagaimana kondisi dalamnya. Mari kita let's go masuk ke dalam ya. Ini sepertinya ruang tamu ya. Ruang tamu yang menurut saya ukurannya lumayan luas. Apa ruang keluarga ini, kurang tahu saya. Sudah hancur ya. Ini sudah dibongkar. Kita balik lagi ke sini. Ternyata dalamnya begini ya ruangannya. Coba kita lihat ke arah sini. Kayunya masih belum rapuh, ini masih bisa dipakai sepertinya. Kayu dulu memang kuat-kuat, ini kayu meranti apa kayu kamper gitu ya. Ini kita ketemu dengan Bang siapa tuh? Bang Andrian. Oh, Andrian ya. Ini kondisi dalam rumah ini saya diantar dengan Bang Andrian. Ternyata rumahnya sudah berantakan ini. Tapi furniturnya lemari kayak kaca rias ya. Masih bisa dipakai lagi ya, lemari masih bagus. Lantainya marmer ya, batu dari batu pualam. Agak merinding juga ya bulu kuduk ini. Rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun gak ditempatin, sekarang sudah rusak nih. Merinding bulu kuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sayang sekali ya, sudah rusak. Ini kamar mandinya sudah berantakan ya. Kolomnya gede, kloset duduk juga. Ada dua, yang satu bukan kolom ya. Nah, kita ke arah sana lagi. Rumah yang dibangun dengan susah payah akhirnya menjadi rusak seperti ini ya, sangat sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berantakan. Langit-langitnya sudah pada hancur. Di bagian ke sana lagi. Di bagian sini ada kamar mandi juga ya. Wah. Sudah ditumbuhi
akar-akaran ini sampai menembus ke sini. Parah. Ke bagian luar. Ini kamar kayaknya nih. Loh, saya tidak berani masuk tapi ini merinding. Nah, kita kembali ke dalam sini. Sudah rusak ya, ruang tamu sepertinya ini. Ruang tamu ya. Lantainya juga ada genangan air ya. Sudah bocor. Sungguh sangat sayang membangun rumah mewah seperti ini, sangat besar. Akhirnya rusak begini. Ini juga masih ada lemari di sini. Lemarinya juga masih ada. Lemari kayunya mungkin kayu jati kali ya. Masih kokoh ya, saudara. Masih kuat, saudara. Nah, ini ruangannya gelap. Duh, merinding. Itu kaca rias ya, masih ada. Jadi, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Oke saudara, sampai di sini dulu penelusuran bersama Bang Roni. Mantap ya, rasanya masuk ke dalam rumah yang sudah lama tidak ditempati, rumah kosong, rumah mewah ini. Merinding bulu kuduknya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.